Ya pemirsa, harga cabai saat ini mulai berangsur turun, di mana sebelumnya harga cabai sempat bertengger di harga Rp100.000 per kilonya. Namun sejak 3 hari terakhir sudah mulai berangsur turun di harga Rp75.000 per kilonya. Harga cabai saat ini mulai berangsur turun, di mana sebelumnya harga beberapa jenis cabai sempat melejit naik. Namun sejak 3 hari terakhir ini, ada beberapa jenis cabai yang mulai berangsur turun. Saat ini untuk harga cabai merah turun di harga Rp75.000 per kilonya, di mana sebelumnya sempat berada di harga Rp100.000 per kilonya. Begitu pula untuk harga cabai rawit, yang saat ini tengah berada di harga Rp55.000 per kilonya, yang sebelumnya sempat di harga Rp80.000 per kilonya. Salah satu pedagang di Pasar Tanggo Rajo Ilir, Nuriyah, mengatakan, saat ini harga sejumlah cabai mulai berangsur turun. Namun khusus untuk cabai rawit merah masih tetap di harga Rp120.000 per kilonya. Selain itu, ada beberapa kebutuhan lainnya yang justru naik, seperti sayuran naik di antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per kilonya. Rp75 kalau jualan makanan, Rp80. Berarti Rp75 sekarang ya sekilo ya? Ini turun? Turun akan. Berapa hari turunnya? Sudah 3 hari. Sebelumnya sempat berapa? Sampai 100. 100 ya? Kalau kayak cabai rawit yang setannya? Sekarang lah 12.000. 120 ya? 110 kalau jualan. Kalau cabai rawit yang biasa? Ini turun. Berapa? Ya ini sekarang 55. Oh, sebelumnya? Ini 80. 80 berarti sudah awal bulan pekan ini sudah mulai turun ya? Mulai, ya. Kalau kayak sayur-sayuran cenderung naik apa turun? Sama, naik. Naik ya? Naik. Seperti apa jenis apa? Ya, sawi, terong, itu agak jambat. Naik ya? Naik dikit, paling 1.000-2.000-an. Hal senada juga dikatakan Endang. Selain jenis sayuran yang turut naik, untuk harga tomat juga turut naik. Yang mana sebelumnya tomat di harga Rp10.000 per kilonya, saat ini naik menjadi Rp18.000 per kilonya. Sekarang Rp75.50, Bang. Ini sudah turun dalam berapa hari ini? Baru 3 harian. 3 harian. Berarti sebelumnya sempat berapa? Sempat Rp85.90. Kalau cabai rawit, setan cabai rawit. Kalau cabai rawit kuat turun, kalau bencong, kalau setan masih standar 100. 100 ya. Iya, kemarin sempat 100 120. Berarti jenis-jenis lain juga naik. Kalau saya sayuran bayam kangkung naik. Sawi tomat tinggi, Bang. Berapa naik? 1.000. Tomat 16, tomat naik 6.000. Berarti kalau naik pun sayur berapa? 1.000-2.000 atau 3.000-an? Kalau macam daun-daunan itu 1.000-2.000, kalau tomat 4.000. Surya Kurniawan, Cek TV, laporkan.